Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya dimanapun teman-teman berada? Semoga semuanya selalu dalam keadaan sehat walafiat ya, dan selalu mendapatkan rezeki yang berlimpah serta barokah, serta selalu dimudahkan dalam segala urusannya. Amin amin ya robbal alamin. Kali ini saya mau bikin sayur bening daun katuk campur ubi. Apa aja bumbu-bumbunya? Simak terus videonya sampai selesai ya. Ini daun katuknya sudah saya petik-petikin. Nah, untuk bumbunya ini sama aja seperti kita mau bikin sayur bening bayam ya teman-teman. Bawang merah, bawang putih, cabai, boleh ditambahkan juga tomat. Kemudian juga ada gula, garam, dan penyedap. Di sini saya gunakan micin. Jika teman-teman tidak suka micin, boleh di skip ya untuk micinnya. Kemudian juga ini ada ubinya, sudah saya potong-potong kecil seperti ini. Sekarang mari kita mulai masak. Pertama di sini saya didihkan air dulu. Kemudian masukkan ubinya yang sudah kita potong-potong tadi ya. Masukkan gula, garam, dan penyedapnya. Di sini saya gunakan micin. Jika teman-teman tidak suka micin, untuk micinnya silahkan di skip aja ya. Lalu masukkan bawang putih dan bawang merahnya. Untuk cabenya kita sisihkan dulu ya. Kita masak sampai ubinya setengah empuk. Setelah ubinya setengah empuk atau setengah matang, kita masukkan sayur katuknya. Kita masak sampai sayurannya empuk. Jangan lupa koreksi rasa jika masih ada yang kurang. Untuk gula, garam, dan penyedapnya silahkan ditambahkan ya. Ini rasanya sudah pas, sayurnya juga sudah empuk. Sekarang masukkan cabenya. Kemudian matikan api kompornya. Api kompornya sudah dimatikan dan ini siap kita sajikan. Kemudian saya angkat, pindahkan ke dalam mangkok dan siap untuk disajikan. Nah, ini dia sayur bening daun katuk ubinya sudah jadi. Ini enak banget ya teman-teman, seger banget. Dan cukup sekian dulu video dari saya untuk hari ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih banyak sudah menonton video ini sampai selesai ya. Dan sampai jumpa di video-video yang lainnya. Sekali lagi saya ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada teman-teman yang udah subscribe ke channel ini. Dan bagi yang belum subscribe silahkan di subscribe dulu ya. Dan juga jangan lupa aktifkan lonceng notifikasinya supaya teman-teman tidak ketinggalan saat saya upload video terbaru. Jangan lupa berikan like-nya untuk saya jika teman-teman suka dengan video ini, dan juga ditunggu komennya ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.